bersama Info Kursus, sebuah tayangan yang bercerita tentang dunia kursus dan keterampilan. Pada perjumpaan kita kali ini, saya akan mengajak Anda untuk mengenal keterampilan musik yang kali ini akan membahas tentang penggunaan kadens pada piano. Dan untuk membahas materi ini, saya akan ditemani oleh seorang narasumber yang memang sudah sangat lama menggeluti dunia keterampilan yang satu ini, yaitu Judith Veronica. Mari pemirsa, ikuti saya, kita jumpai narasumber kita. C, D, E, F, G, A, B, C. Habis itu belajar trinada. Hai Kak Yudin. Halo Mbak. Apa kabar nih? Baik. Ini lagi ngapain ya? Ini aku lagi ngajarin anak didikku tentang kadens dalam piano. Kadens dalam piano? Kadens apa tuh? Untuk lebih lanjutnya, nanti aku terangin ya. Tapi untuk sekarang ini aku ngasih tahu dulu piano itu apa. Oke, gitu. Janji ya, nanti janji. Kasih tahu tentang kadens itu sebenarnya apa ya. Siap. Pemirsa, alat musik piano itu terdiri dari melodi dan harmoni yang terdiri dari dua tuts hitam dan putih yang bisa menghasilkan nada yang indah. Seiring dengan perkembangannya zaman, piano sekarang sudah ada piano elektrik yang kita bisa sebut dengan keyboard, organ, atau digital piano. Gitu. Tapi piano ini tetap eksis. Dari dulu hingga sekarang, anak-anak kecil dimulai dari umur 3 tahun itu sampai dewasa ya, itu mulai belajar piano. Karena belajar piano itu merupakan basic dasar dari kita bisa memainkan instrumen yang lain. Oh, gitu. Biasa, ya. Jadi ini the mama of musical instrument. Ya, benar-benar. Nah, syaratnya apa sih untuk bisa main piano? Kita ada beberapa, piano itu ada beberapa syarat. Harus bisa memainkan tangga nada mayor dan minor. Kedua itu jarinya itu harus penguasaan jarinya harus benar, tidak kaku, tidak lemas gitu, pokoknya harus tegak gitu. Terus yang ketiga kita punya hearing yang bagus sama feeling yang baik. Okay. Jadi kita bisa main piano sambil bernyanyi dalam hati gitu, bisa meresapi lagunya. Jadi harus sering-sering mendengarkan irama-irama dari piano. Iya benar. Jadi kita bisa mudah memainkannya. Benar. Nah, kalau ngomong-ngomong soal nada dari piano, tadi dibilang bahwa piano itu kalau sudah bisa piano bisa semuanya. Iya. Jadi kalau awalnya kita bisa basicnya bisa main piano, nanti kita bisa main organ, keyboard, digital piano. Tapi kalau belajar mulai dari organ dulu atau dari keyboard langsung ke piano itu agak sulit. Oke, gitu. Jadi kalau kita sudah bisa main piano, automatically kita bisa main semua alat musik. Iya, benar. Tapi kalau kita mengawalinya dengan dari keyboard, belum tentu kita bisa main piano. Benar, iya. Kenapa bisa begitu? Karena kita pertama kali itu kita harus belajar tangan nada dulu. Tangan nada dulu. Kalau di keyboard sudah jadi beberapa ini. Nah, ya? Benar. Kalau piano kan asli ya. Jadi kita harus menguasai tangan nada C mayor gitu, D mayor, segala macam minor. Nah, Kak Yudit, kalau idealnya anak kecil nih mulai bermain piano itu usia berapa? Usia 5 tahun, Mbak Rinanda. 5 tahun. Karena dengan usia 5 tahun itu dia sudah bisa menerima pelajaran dari gurunya, sudah bisa belajar berkonsentrasi, tangannya juga sudah mulai nyampe, segala macam gitu. Kenapa kalau 3 tahun berarti belum boleh? Kalau 3 tahun itu sebenarnya bukannya nggak boleh sih, cuman dia masih masih bermain, terus sensorik motoriknya masih butuh pijakan, gitu. Dengar-dengar kalau anak kecil itu sejak dini dikenalkan musik itu bagus manfaatnya gitu ya? Iya, karena melatih sensorik otak kiri otak kanan kan, jadi kalau belajar musik itu otak kanannya bisa berkembang menjadi kreatif, imajinasi, terus kalau otak kirinya bisa melatih otak kiri kan cenderung buat kita menghitung ya. Iya gitu, jadi sama bisa menumbuhkan IQ anak, bisa lebih pintar. Nah, Kak Yudit, ada nggak sih perbedaan antara anak usia 5 tahun dengan yang di atas 10 tahun dari segi pemberian arahan atau pembelajaran piano ini? Ada. Jadi Mbak Rinanda gini, untuk umur 5 tahun itu durasi belajarnya 30 menit. Yang dewasa itu 45 menit. Atau nggak, yang anak umur 10 tahun tuh 45 menit gitu. 30 menit apa nggak kurang lama ya? Pas sebentar banget. Karena anak umur 5 tahun itu masih bosenan kan ya. Oh, jadi iya. Belajarnya pun itu dengan cara menarik minatnya itu dengan menggambar dulu atau
diwarnain not baloknya segala macam, misalnya C warna kuning, D merah, jadi biar dia juga mengingat warna dan itu dia tahu C itu warna apa, jadi dia bisa langsung aplikasinya bisa bermain piano gitu. Menarik perhatiannya dengan warna-warna, gambar-gambar lucu ya. Gambar-gambar. Nah, ada nggak, pernah nemuin nggak murid yang usia 5 tahun yang harusnya bosenan tapi dia maunya lebih di atas 30 menit, senang gitu berjam-jam? Kebanyakan sih masih agak suka bosenan ya, itu jarang sekali, jarang sekali. Idealnya satu minggu itu minimal berapa kali latihan? Seminggu itu seminggu sekali latihannya. Lebih intensif tidak apa-apa ya? Nggak apa-apa, itu malah lebih bagus, tapi... Biasanya seminggu sekali peraturannya. Nah, biasanya dalam standarnya berapa bulan nih orang yang belajar bermain piano dari basic sampai tahap selanjutnya untuk bisa jadi bermain piano? Untuk basicnya kira-kira bisa makan waktu 2 bulan, 3 bulan, itu tergantung juga dari anaknya ya. Kalau setiap hari dia latihan terus, nggak bosenan segala macam, dia akan lebih cepat untuk belajar bisa bulan, bermain. 2 bulan untuk anak-anak? Iya, 2 bulan, 3 bulan bisa main lagu 2 tangan. Oke. Bisa. Dewasa? Dewasa itu dia mungkin lebih agak sedikit lama karena mungkin kaku juga ya jari-jarinya gitu. Tapi kalau emang sering dia berlatih jari, dia juga bisa lebih cepat juga gitu. Nah, terus kalau buat kita yang sudah dewasa ini gimana dong biar jarinya nggak kaku? Mbak Dinanda bisa bermain tangga nada. Supaya jari-jari yang gak kaku dimulai dari C, D, E, F, G, A, B, C, terus seperti itu. Nanti lama-lama akan terbiasa. Berarti belajar tangga nada? Iya, belajar tangga nada dulu basicnya. Supaya meluaskan jari-jarinya. Tapi gitu. Nanti ajarin ya? Siap. Oke deh Kak Yudit. Pemirsa Info Kursus jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan menyaksikan Kak Yudit memberikan kita arahan untuk bermain tangga nada. Serta penggunaan kadens pada piano. Saya mau latihan jari dulu. Jangan kemana-mana, tetap di Info Kursus. Masih bersama dengan Kak Yudit Veronica, kita membahas penggunaan kadens pada piano. Tapi seperti yang saya sampaikan tadi bahwa Kak Yudit akan mengajak kita semua untuk mengetahui tangga nada sambil latihan fingering ya Kak Yudit ya. Benar Mbak. Oke, gimana tuh Kak? Oke Rinanda dan pemirsa Info Kursus, sekarang kita mulai C mayor. Dimulai dari nada dasar C, D, E, F, G, A, B, C. Ini namanya satu oktav nih. Satu oktav. Nah, ini jarinya juga kita harus benar Mbak. Jadi mulainya dari 5 di kiri, 1 di tangan kanan. Oke. Mulai dari, kita belajar kanan dulu ya. Kanan itu mulai jempol. Dari jempol, 1, 2, 3, lalu diputar. Jari 1 lagi, 1, 2, 3, 4, 5. Gitu, oke. Terus kalau misalnya untuk 2 oktav, 1, 2, 3 putar, 1, 2, 3, 4 putar, 1, 2, 3 putar, 1, 2, 3, 4, 5. Untuk tangan kanan. Tangan kanan. Jadi kalau 1 oktav dengan 2 oktav itu jarinya berbeda-beda. Oke. Nah sekarang kita mulai dari kanan, udah kiri ya sekarang ya. Dimulai dari jari 5 itu di kelingking. 5, jari 5 ya? Iya, jari 5. 5, 4, 3, 2, 1, 3, 2, 1. Ini satu oktav. Nah, kita sekarang belajar 2 oktav ya. Untuk tangan kiri ya? Tangan kiri. 5, 4, 3, 2, 1, 3, 2, 1, lalu ke 4. 4, 3, 2, 1, balik lagi ke 3, 2, 1. Habis itu balik lagi. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Oh, jadi ada aturan fingeringnya juga. Iya. Ngomong-ngomong soal fingering,
Kalau untuk orang yang kidal, itu gimana tuh? Nggak ada pengaruhnya. Nggak ada pengaruh, bukannya kalau alat musik bagi orang, contoh gitar ya, berarti pindah ke kiri gitu. Kalau kidal sih main piano sama aja. Jadi di piano ini nggak? Nggak ada, nggak ngaruh sama sekali. Oke, nah tadi kan satu demi satu demi satu, kalau yang cepat gimana Mbak? Biar jari saya ini cepat, nggak kaku gitu, cepat bisa mulai berlatih piano. Aku mainin ya. Oke. Mayor, ya. Setelah 2 oktav? Setelah 2 oktav? 3 oktav, 4 oktav, 5 oktav? Iya, tapi panjang nanti. Panjang. Nah, aku mau ngasih tau Mbak Rinanda nih, abis kita belajar tangga nada, aku mau ngajarin chord, soal chord. Oke, ini tahap menuju cadence ya? Iya, menuju cadence. Kalau chord gimana? Oke, Rinanda dan para pemirsa, sekarang kita belajar chord. Chord. Nah, ini step menuju cadence ya? Iya. Aku sebenarnya mau jelasin dulu sih chord itu apa ya. Chord itu merupakan kumpulan dari dua nada seperti gini atau tiga nada yang digabung sebagai harmoni untuk pengiringan lagu. Gitu. Sekarang aku ajarin untuk akord satu ya. Akord satu itu dimulai dari do, mi, sol. Gitu. Itu pecahan dari ini saya gitu kan. Terus akord dua itu dari re, fa, la, bisa begini. Akord tiga itu dimulai dari e atau enggak mi, mi, sol, si, oke. Akord empat itu fa, la, do, fa, la, do. Akord lima itu mulai dari sol, sol, si, re. Terus selanjutnya akord enam itu la, do, mi, la, do. Akord ke tujuh ya itu terakhir itu si reva itu Mbak. Nanti abis belajar chord ini kita belajar cadence. Kita belajar cadence. Oke, pemirsa info kursus makin kesini makin banyak yang buat saya dan pemirsa pasti penasaran. Tadi step menuju ke cadence tentunya jangan kemana-mana, tetap di info kursus. Masih bersama narasumber kita hari ini, Kak Yudith Veronica. Nah, kita pasti sudah mulai penasaran banget seperti apa sih penggunaan cadence pada piano. Gimana tuh Kak Yudith? Baiklah Rinanda dan pemirsa info kursus, sebelum saya lanjutkan ke cadence, saya akan menjelaskan tentang tangga nada minor. Yang saya akan mulai dari A minor. Saya akan menjelaskan dulu Mbak Rinanda, satu oktav ya. Satu oktav. Dimulai dari, saya ajarin karena tangan kiri dulu, yang dimulai dari 5, 4, 3, 2, 1, balik ke 3, 2, 1, ini satu oktav. Ini balik lagi, 3, 1, balik, 2, 3, 4, 5. Ini tangan kirinya. Tangan kanannya dimulai dari jari 1, jempol. 1 2 3 balik lagi ke 1. 2 3 4 5. Mundur 5 4 3 2 1 3 2 1. Ini satu oktav. Sekarang coba dua tangan ya. Saya akan mainkan 2 oktav ya. Oktav.
minor. Iya. Okay. A minor. Sekarang kita bisa masuk ke kadens dong ya? Iya, boleh. Aku jelasin ya, kadens itu adalah gerakan akor yang berhubungan dengan akhir kalimat lagu. Jadi kan kalau lagu itu kan ada awal dan akhirnya ya. Dan untuk memaniskan akhir ending lagu itu bisa disebut dengan kadens gitu. Okay. Pemanis. Pemanis. Okay. Gitu. Kadens itu dibagi menjadi empat. Yang pertama itu kadens perfect. Nanti aku kasih contohnya ya yang buat kadens perfect itu. Yaitu disebut sebagai penutup, yaitu akor yang 5 yang diselesaikan dengan akor 1. Jadi contohnya seperti ini. Kita mulai dari kadens yang C minor ya. Sekali lagi ya Mbak. Kadens perfect namanya. Kadens perfect. Selanjutnya kadens plagal. Plagal ini jenis setelah perfect tadi ya. Ya. Itu digunakan untuk sebuah himne. Himne. Kayak lagu-lagu himne gitu ya. Gerakan akornya adalah 4:1. 4:1. Itu juga sama, kadens itu merupakan akhir dari lagu. Gitu. Hanya ini variasi variabel variasi, ya. Variasi okay. Aja. Selanjutnya kadens ketiga, kadens interupsi. Interupsi tadi perfect, plagal, interupsi. Kadens dengan akor 5 yang dilanjutkan dengan 6. Itu secara musikalitas itu bisa juga sebagai melodi dia melodi. Itu. Okay. Seperti kalau tanda misalnya kita berbahasa itu ada tanda komanya. Gitu. Secara ritmis kadens interupsi itu keberadaannya bisa pada tekanan lemah ke kuat. Gitu. Nah, kalau kadens yang keempat ini apa nih? Kadens imperfect. Imperfect. Ya. Tadi ada perfect, ini imperfect. Iya, benar. Terus itu kadens imperfect adalah kebalikan dari kadens perfect, disebut juga half close. Okay. Jadi kayak penutupan gitulah. Nah, berarti ada empat jenis ya. Kadens ya. Pertama perfect, plagal, interupsi, imperfect. Imperfect. Iya. Oke deh. Selanjutnya kita akan mempelajari kadens plagal yang disebut juga sebagai kadens amen. Biasanya kadens plagal ini digunakan sebagai akhir sebuah himne. Contohnya, urutannya 1-5-1, jadi C-F-C. Contohnya 1-4-1, C, F, C. Selanjutnya setelah kadens plagal, kita belajar kadens interupsi. Kadens interupsi itu dengan akor 5 yang dilanjutkan dengan 6. Contohnya F, G, A minor. Ini kadens interupsi ya? Ya, kadens interupsi. Selanjutnya yang terakhir kadens imperfect Mbak. Imperfect. Iya. Ini kebalikan dari perfect tadi ya. Iya. Contohnya saya mainkan ya. 1-4-5. Jadi dia tuh kayak half close gitu. Half close. Mm-hmm. Setengah. Setengah. Tutup. Tutup. Jadi nggak ending abis gitu, nggak, jadi cuma setengah aja. Berarti kadens itu ada 4 tadi, jadi saya kadens perfect, kadens plagal, kadens interupsi, dan kadens imperfect. Imperfect. Oke, Mbak Rinanda dan pemirsa info kursus, saya akan mereview lagi ya kadens dari awal ya. Contoh-contohnya, yang pertama kadens perfect itu seperti 1, itu C, 4, F, 5 itu G, balik lagi ke 1 itu C. Itu kadens perfect. Kadens perfect. Yang kedua itu kadens plagal. Contohnya C itu dimulai dari 1, lalu 4 F, balik lagi ke C, 1. Yang ketiga kadens interupsi. Contohnya kita mulai dari 4 itu F, lalu ke G, 5, lalu ke 6 A minor. Selanjutnya yang terakhir cadence imperfect. Cadence imperfect itu kita mulai dari 1 itu C, 4 F, 5 G.
khusus untuk lagu-lagu yang berjenis himne atau anthem. Berarti buat lagu seperti Maju Tak Gentar bisa? Tepat, Mbak. Bisa, gitu? Bisa, bisa. Coba. Iya ya, C, F, C. Benar. Luar biasa, pemirsa info kursus, saya jadi mengerti penggunaan cadence pada piano. Pemirsa jangan kemana-mana, saya dan Kak Yudit Veronica akan kembali sesaat lagi. Tetap di info kursus. Oke, Rinanda dan peserta info kursus, sebelum kita lanjut ke tips-tipsnya, saya akan mengulang lagi mereview pelajaran kita dari awal ya. Dari C mayor, kita mulai dari 1 itu C, 4 itu F, 5 itu G, 1 itu C. Selanjutnya, cadence kedua, plagal. 1C, 4F, balik lagi ke 1C. Kita ulang lagi ya pemirsa ya. C, F, C. Oke. Ketiga, cadence interupsi. Kita mulai. F, G. Kita ulang lagi pemirsa, F, A minor. Pemirsa, sekarang kita masuk ke cadence interupsi. Kita mulai dengan akor 5. Diulang lagi ya pemirsa. Sekali lagi saya ulang. Yang terakhir, cadence imperfect, dimulai dari 1, 4, 5, C, F, G. Saya ulang pemirsa, C, F, G. Sekali lagi ya Mbak. Gitu Mbak. Semuanya sudah dijelaskan. Nah, sekarang bagaimana dengan tipsnya? Yang pertama, murid itu harus tahu tangga nada. Tangga nada. Itu basic banget ya, tangga nada mayor, minor. Terus dia juga harus tahu variasi-variasi chord dalam bermusik. Soalnya nanti kan buat bermain lagu, terus juga banyak mendengarkan referensi-referensi musik. Yang pasti harus rajin berlatih sih. Rajin berlatih supaya jangan, tidak kaku. Ya, fingering. Fingering, ya. Oke. Komplit sekali kita sudah dapatkan tips, kita sudah dapatkan materi yang luar biasa hari ini pemirsa. Terima kasih banyak Kak Yudit Veronica. Sama-sama, sudah menambah Mbak. Pengetahuan serta ilmu saya dan juga pemirsa info kursus yang di rumah. Terima kasih sudah meluangkan waktunya, ilmunya juga, sukses selalu untuk Kak Yudit. Terima kasih Mbak. Nah pemirsa, demikianlah pembelajaran kita pada keterampilan seni musik kali ini. Semoga ada manfaat yang bisa Anda dapatkan setelah menyaksikan acara ini. Bagi Anda yang ingin memperdalam dan berminat pada bidang keterampilan ini, Anda bisa menghubungi lembaga kursus dan pelatihan terdekat atau dinas pendidikan setempat. Anda juga bisa mengunjungi website kami di www.infokursus.net
Akhir kata, saya Rinanda serta seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa di episode yang akan datang. Salam Infokursus!